terasa pertandingan Piala Dunia sudah memasuki partai terakhir babak 16 besar. Di malam nanti ada 4 tim terakhir yang akan bermain. Dan tim manakah yang bakal lolos ke babak selanjutnya? Dan berikut ini adalah jadwal lengkap babak 16 besar partai terakhir. Berikut adalah jadwal Piala Dunia nanti malam. Ada timnas Maroko yang akan berhadapan dengan Spanyol pada Selasa 6 Desember 2022 mulai pukul 10 malam. Dan tentunya bisa disaksikan secara langsung di SCTV dan juga Indosiar. Sementara untuk jadwal selanjutnya ada Portugal yang akan berhadapan dengan Swiss pada Rabu 7 Desember 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dan tentunya bakal disiarkan langsung SCTV dan juga Indosiar. Dan berikut ini adalah hasil Piala Dunia tadi malam. Ada timnas Brasil yang menang 4-1 atas timnas Korea Selatan. Gol Brasil dicetak oleh Vinicius Junior di menit ke-7, Neymar di menit ke-13, Richarlison di menit ke-29, dan juga Lucas Paqueta di menit ke-36. Sementara gol Korea Selatan dicetak oleh Sanghyo di menit ke-76. Sedangkan di hasil sebelumnya ada Jepang yang bermain imbang 1-1 dengan Kroasia, kemudian dilanjutkan penalti 1-3 dimenangkan oleh Kroasia. Dengan hasil tersebut maka Brasil berhak lolos menuju babak selanjutnya, dan Brasil sudah ditunggu oleh Kroasia di babak perempat final. Sedangkan di babak perempat final lainnya ada timnas Belanda yang akan berhadapan dengan Argentina, dan Inggris yang akan berhadapan dengan timnas Prancis. Dan berikut ini adalah daftar top skor sementara Piala Dunia. Kylian Mbappe memuncaki klasemen dengan torehan 5 gol, disusul oleh Alvaro Morata dengan koleksi 3 gol, Jordi Gakpo 3 gol, Enner Valencia 3 gol, dan Lionel Messi 3 gol. Sementara untuk daftar top asis, dipuncaki oleh Harry Kane dengan torehan 3 asis, disusul oleh Sivkovic 2 asis, Bruno Fernandes 2 asis, dan David Luiz 2 asis. Dan itu adalah informasi mengenai pertandingan kali ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.